Youth Pro Connecting. Connecting 1-1 Youth Pro. Shalom teman-teman. Kenalin, bagi yang belum kenal, saya Martinus. Dan saya akan bawain info seputar kegiatan Youth Pro selama beberapa pekan ke depan. Berhubung di Jepang belum boleh lepas masker di tempat umum, jadi saya ajak teman-teman untuk jalan-jalan, tapi tetap patuhi protokolnya. Yuk! Kami berterima kasih kepada para jemaat yang telah berdonasi di Hagai Project. Kami juga masih membuka kesempatan bagi para jemaat yang masih ingin terlibat di dalam kegerakan Hagai Project. Selanjutnya, ada doa pagi yang diadakan setiap hari Senin sampai Jumat pada pukul 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Sedangkan untuk doa malam akan diadakan setiap satu kali seminggu, yaitu setiap hari Selasa pada pukul 19 juga melalui aplikasi Zoom. Nah, untuk minggu depan, ibadah raya Youth Pro akan dilayani oleh Bapak Sian Yaudi Suryanto. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir di ibadah raya Youth Pro, kami mengucapkan selamat datang. Dan setelah selesai ibadah, jangan kemana-mana dulu ya, karena ada tim dari kami yang ingin berkenalan dengan Anda. Demikian Abanyus minggu ini. Saya Martinus, mohon pamit, tetap jaga kesehatan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.